saat ini saya sudah berada di Viaduk Pasar Besar, tempatnya Viaduk ya, Pasar Besar atau di Viaduk Pahlawan di sisi baratnya. Dan di Viaduk ini pula kereta itu sempat berhenti pada waktu peresmian karena melewati daerah tengah kota dan cukup banyak disaksikan oleh masyarakat Surabaya pada waktu itu. Jalur layang sendiri atau jalur tinggi ini Surabaya merupakan suatu pencapaian yang luar biasa pada saat itu, sehingga memang cukup mengundang perhatian karena sudah sejak lama sebelum ada viaduk masyarakat Surabaya itu cukup terganggu dengan adanya aktivitas kereta yang melewati tengah kota, sehingga oleh Stars Project pada waktu itu berinisiatif untuk meninggikan jalurnya yang menghubungkan antara Sidotopo dengan Stasiun Kalimas dan juga berdekatan dengan kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Maka dari itu karena lalu lintas kereta yang cukup tinggi dan melewati tengah kota, akhirnya jalur ini dibuat tinggi dengan membuat viaduk-viaduk yang melintang di tengah kota. Oke, kita lanjut lagi perusahaan kita untuk menyusuri sejarah dari viaduk-viaduk di Surabaya. Sekarang bernama Viaduk Pahlawan. Sekarang saya sudah berada di viaduk di sisi timur. Dari sinilah tempatnya awal mula dari kereta peresmian yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1926 itu mulai berhenti dan cukup menjadi tontonan yang menarik pada saat itu oleh masyarakat Surabaya ya. Dan juga terjadi juga perlintasannya sempat ditutup pada peristiwa itu ketika peresmian. Nah, ditutup sehingga banyak sekali berhenti mobil dan tram listrik tentunya karena bersilangan momennya bersamaan juga ada kereta yang lewat dari sisi sebelah barat atau dari stasiun Kalimas menuju ke stasiun Sidotopo. Dan di acara peresmian itu pula banyak dihadiri oleh beberapa pejabat-pejabat baik dari militer dan sipil maupun perusahaan rekanan dari Stars Purwegen pada saat itu. Cukup spesial ya bahwa Viaduk Pasar Besar di sisi timur ini pada tahun 1925 ketika SS atau Stars Purwegen berulang tahun, di mana perayaan pusatnya itu dilakukan di Bandung, maka Viaduk Pasar Besar ini menjadi sebuah barang pamer pada saat karnaval dilakukan di sepanjang jalan-jalan utama di Bandung. Dan hingga saat ini bersyukur viaduk ini masih digunakan dan aktif sebagai penghubung jalur antara stasiun Pasar Turi atau khususnya jalur dari utara menuju ke daerah Sidoarjo maupun ke kota-kota lainnya, seperti ada kereta Jayabaya, lalu ada komuter Sidoarjo Indro di Gresik, dan kereta lainnya atau kereta barang yang menuju ke Sidotopo. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ke sisi lainnya untuk mengungkap sejarah yang cukup menarik tentang lintasan tinggi di kota Surabaya. Sekarang saya sudah berada di Viaduk Sulung, setelah tadi kita ada di Viaduk Tugu Pahlawan atau Viaduk Pasar Besar namanya dahulu. Di Viaduk Sulung ini khususnya berbeda dengan Viaduk Pasar Besar atau Viaduk Pahlawan, di mana rangkanya, tengahnya, bentang jembatannya itu dibuat dari full beton yang dibuat oleh pabrikan baja bernama NV Nederland Indis Industri atau sekarang itu sudah menjadi PT Boma Bisma Indra atau disingkat PT BBI. Sebetulnya viaduk-viaduk di kawasan kota Surabaya itu diwacanakan atau ditargetkan penyelesaiannya pada tahun 1925, tapi kemudian akibat adanya mogok guruh di akhir tahun 1925, tepatnya di bulan September awalnya, itu cukup mempengaruhi buruh-buruh industri baja. Maka dari itu viaduk ini yang bentangnya dipasok langsung oleh NV Nederland Indus Industri akhirnya mengalami keterlambatan
penyerahan kepada staf Spoorwegen. Pada itu di akhir tahun 1926 viaduk ini barulah diresmikan oleh staf Spoorwegen. Dan cukup unik juga bahwa viaduk sebelum ini katanya tidak pernah diganti. Tidak pernah diganti kerangkanya dan masih asli sejak diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1926. Usianya sudah lebih dari 90 tahun atau tepatnya 96 tahun atau 4 tahun lagi genap berusia satu abad. Di belakang saya di sisi selatan dari stasiun Surabaya Semut, dahulunya di tahun 1916 pernah direncanakan oleh Staf Spoorwegen akan dibangun stasiun baru khusus penumpang karena stasiun Semut atau Surabaya Kota itu sudah tidak lagi dapat menampung aktivitas lalu lintas kereta baik itu barang atau penumpang karena makin padat. Akhirnya tahun 1916 mulai direncanakan stasiun baru yang juga elevated atau tinggi bernama Stasiun Surabaya Hub. Dan letaknya ada di sisi selatan. Atau sekarang sudah menjadi ruko Semut Indah namanya. Dulu di situ adalah area dari gudang-gudang kopi milik pemerintah. Bila mana rencana stasiun itu jadi, maka gudang-gudang kopi tersebut akan direlokasi ke Tanjung Perak. Namun karena krisis keuangan setelah era Perang Dunia Pertama, maka stasiun tersebut kemudian dibatalkan rencananya dan jalur elevated atau hubban dalam bahasa Belanda kemudian direvisi. Yang tadinya ada stasiun Surabaya Hub, lalu jalur yang mengarah dari stasiun Surabaya Hub menuju ke barat atau ke Tanjung Perak itu akan dibuat kurang lebih 3 atau 4 jalur. Modelnya kurang lebih itu hampir mirip dengan Hoofplank Viaduk di Kota Rotterdam, maka seperti itu. Tapi karena memang anggarannya tidak ada, maka kemudian jalur tinggi ini hanya dibuat menghubungkan antara Stasiun Cibotopo hingga Stasiun Kalimas. Begitulah viaduk atau jalur tinggi yang pada era itu 1916 sampai 1920 itu bisa disebut sebagai mega proyek SS di kawasan kota Surabaya. Ya, sekarang setelah dari viaduk Sulung, saya ini sudah berada di viaduk Pegirian, nama awalnya ada Pegirian, namun sekarang sudah berubah menjadi viaduk Kapasari, namanya kurang lebih seperti itu karena berdasarkan di Google Maps, itu namanya sudah jadi viaduk Kapasari. Dan ini adalah salah satu viaduk yang juga menjadi satu kesatuan dari jalur layang yang dibangun oleh Staf Spoorwegen dan diresmikan pada tahun 1926, tepatnya bulan Oktober tanggal 28. Dan viaduk ini dahulunya direncanakan itu akan mempunyai 3 jalur ya, atau khususnya jalur dari Sidotopo menuju ke Kalimas. Dari Sidotopo sendiri akan punya 3 jalur, terbukti dengan beberapa bekas-bekas fondasi, bekas-bekas fondasi yang tidak jadi dibangun, itu ada di sisi fondasi yang existing atau yang sudah dibangun, itu fondasinya agak lebar kiri dan kanan, karena memang di sisi kiri dan kanan viaduk ini akan dibangun jalur yang seperti saya sebutkan tadi, tepatnya di 3 jalur. Dan seperti itulah penjabaran saya tentang viaduk ini. Sayang sekali memang tidak jadi karena memang tidak ada dana yang mendukung pada era. Di belakang saya ini adalah bekas fondasi, di mana fondasi ini adalah suatu proyek SS pada waktu itu yang menghubungkan jalur yang menghubungkan antara stasiun Gubeng dengan stasiun Surabaya Hub yang akan dibangun pada waktu itu. Rencananya jalur ini akan punya 2 jalur atau double track, posisinya seperti itu. Dan sayangnya proyek antara stasiun Gubeng menuju stasiun Surabaya Hub hingga berujung di stasiun Kalimas atau di kawasan Tanjung Perak tidak pernah terlaksana karena tidak ada persetujuan anggaran dana dari pemerintah kolonial pada waktu itu. Hingga sekarang bekas fondasi viaduk ini, calon viaduk ini masih tetap berdiri, dan juga viaduk Ngaglik yang tidak pernah sama sekali bangunannya dipakai. Dan untuk proyek viaduk Ngaglik sendiri, viaduk Ngaglik itu menghabiskan dana sekitar 90.000 gulden pada masa itu dan sudah diselesaikan pakai SS pada tahun 1925. Oke, kali ini saya sudah berada di Viaduk Ngaglik, salah satu viaduk kereta api. Viaduk Ngaglik ini sudah berdiri sejak tahun 1925
berbarengan dengan viaduk-viaduk kereta api yang ada di tengah kota Surabaya. Dan viaduk ini memakan biaya senilai 90.000 gulden. Viaduk-viaduk ini adalah proyeksi Stadt Purwegen pada waktu itu untuk menghubungkan stasiun Gubeng dengan sebuah stasiun baru di selatan stasiun Surabaya Kota bernama Stasiun Surabaya Hub atau Elevated tingkat 2. Dan dari stasiun Surabaya itu nanti akan jalurnya akan berujung di stasiun Kalimas. Dan proyek tersebut, proyek itu tidak pernah terlaksana hingga membuat viaduk Kadek ini adalah sebuah viaduk yang tidak pernah terpakai sama sekali sejak viaduk ini berdiri di tahun 1925. Sejatinya, aslinya viaduk ini akan menopang dua jalur, di mana nanti jalurnya itu akan mulai meninggi dari sekitar pos perlintasan jalan Ambengan atau di sisi selatannya kurang lebih 500 meter dari sini, dan akan naik ini terus sampai ke daerah sisi selatan stasiun Surabaya Kota. Beginilah sekarang keadaannya, dan syukurnya sekarang bangunan ini ditempatkan sebagai bangunan cagar budaya di kota Surabaya. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Oke, kali ini kami sudah berlanjut lagi ke sebuah viaduk kereta api, tepatnya di sekitaran Jalan Kapasari, dan di belakang saya itu ada jalur kereta api yang di mana ada yang di sebelah atas dan di bagian bawah. Sebenarnya di bagian bawah sendiri itu ada jalur yang mengarah ke belakang saya, itu mengarah ke Gubeng, sedangkan yang ke arah depan saya itu ke stasiun Surabaya Kota atau stasiun Semut. Nah, untuk yang viaduk di atas itu, jalur di atas adalah menghubungkan stasiun Sidotopo dengan stasiun Kalimas. Pembangunan jalur ini dari Gubeng menuju ke stasiun Surabaya Semut sudah dilakukan sejak tahun 1878. Kemudian di-upgrade lagi menjadi jalur ganda, sudah diselesaikan pada tahun 1927. Sedangkan viaduk yang menghubungkan antara stasiun Sidotopo dengan stasiun Kalimas diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1926, atau tepatnya 96 tahun yang lalu. Dan di sebelah kanan saya juga terlihat juga ada jalur kereta api yang menghubungkan antara stasiun Semut dengan stasiun Sidotopo yang sudah beroperasi sejak tahun 1886, karena dibangun untuk tujuan mendekati ke daerah pelabuhan di sekitar daerah ujung, dan tentunya juga untuk kepentingan pengangkutan jalur minyak yang dahulunya pernah ada, yaitu BPM Batam Petrol Maskapai, perusahaan minyak milik Belanda. Oke, sekarang adalah viaduk terakhir yang akan kami bahas, yaitu viaduk Kapasari juga, yang melintang di atas jalan Kapasari. Viaduk ini bukan full beton, melainkan memakai beton jembatan dari baja. Ini merupakan viaduk yang diresmikan juga pada tanggal 28 Oktober tahun 1926. Dan yang jalurnya juga penghubung awalnya dari tahun stasiun Sidotopo dan hingga stasiun Kalimas. Dan untuk penutupannya sendiri, jalur-jalur viaduk ini atau jalur tinggi ini kepentingannya pada era Stadt Purwegen, yang itu hanya untuk kepentingan angkutan barang, yang berarti memang hanya atau kereta api barang yang melintasi dari Stadt Purwegen hingga Kalimas maupun sebaliknya. Dan yang cukup istimewanya, orang satu-satunya yang dibawa melewati jalur viaduk ini hingga ke Tanjung Perak, yaitu seorang raja dari Solo pada tahun 1930-an akhir. Itu beliau akan ke Madura menaiki kereta api, dan di Tanjung Perak beliau akan menyeberangi dengan kapal feri menuju ke Pulau Madura. Sekian pembahasan kami tentang viaduk-viaduk yang bersejarah di kota Surabaya tentunya, dan dibuat untuk tidak mengganggu jalanan atau mobilitas warga pada saat itu, dan sehingga kini fungsinya pun tetap vital bagi masyarakat kota Surabaya.